Setelah melewati berbagai tahapan, mulai dari pembentukan badan adok hingga pembentukan panterli, kini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batubara memasuki tahapan coklit dan tahapan lainnya. Guna pematangan dan lancarnya penyelenggaraan pesta demokrasi pemilu tahun 2024 mendatang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batubara menggelar bimtek terhadap seluruh panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara di aula kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batubara yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 63, Kecamatan 50, Kota Kabupaten Batubara, Senin 13 Februari 2023. Kegiatan bimbingan teknis tata cara verifikasi faktual kesatu pendukung bakal calon anggota DPD Provinsi Sumatera Utara tingkat Kabupaten Batubara tersebut dipimpin dan dibuka langsung oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batubara, M. Amin Dubis dan dihadiri oleh seluruh komisioner beserta staf KPU Kabupaten Batubara juga dihadiri masing-masing dua orang perwakilan dari PPK setiap kecamatan dan ketua atau perwakilan dari PPS Kabupaten Batubara yang tak luput dari pantauan media. Saat diwawancarai, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batubara, M. Amin Lubis SHI, yang didampingi al hussein Harahab selaku anggota menuturkan, kegiatan BIMTEK ini bertujuan agar PPS nantinya melakukan verifikasi faktual kelapangan dan output yang dihasilkan tentang data-data syarat dukungan calon perseorangan di setiap desa. Jelaskan kegiatan hari ini. Kegiatan hari ini bimtek untuk PPS untuk melakukan verifikasi faktual di lapangan untuk calon DPD calon perseorangan. Kedepan, ke, kedepannya ke, tujuan bimtek ini apa aja Ketua? Gitu, ya tujuan bimtek ini tentu ada output yang kita hasilkan terkait data-data verifikasi faktual calon perseorangan. Jadi syarat dukungan uh, calon perseorangan itu kita lakukan verifikasi di lapangan setiap desa yang ada dukungannya. Demi terlaksana dan suksesnya pemilu tahun 2024, kami akan terus bekerja sesuai regulasi dan tahapan sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, pungkas Amin Lubis. Dari Kabupaten Batubara, David Serait mengabarkan.